jam tangan dunia Swissmade yang dimana brandnya sudah berusia 163 tahun. Biar kalian tidak semakin penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Hai sahabat PGJ Watches, ketemu lagi bersama saya Wijaya. Seperti janji saya akan mereview jam tangan yang keren-keren dan jam tangan branded yang ada di dunia buat kalian semua pastinya. Saat ini saya sudah pegang jam tangan Tag Heuer dari Swiss. Tag Heuer didirikan oleh Edward Heuer tahun 1860 di Swiss. Biar tidak semakin penasaran, kita langsung unboxing aja jam tangannya. Wow, ini adalah Tag Heuer Formula One. Ini adalah seri Tag Heuer Formula One seri WAZ 1010. Pada tahun 2016, Tag Heuer menandatangani perjanjian sponsor resmi dengan Formula One sebagai official timekeeper. Ini warnanya sangat ikonik banget. Kalau kalian lihat sekilas, ini kalian pasti kira ini Aquaracer. Ya, ini Aquaracer juga salah satu jam tangan Tag Heuer yang dimana diperuntukkan buat kalian suka diver pastinya. Untuk diameternya kalian bisa lihat sendiri, diameternya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Buat kalian minimum berat badan 55 kilo harusnya udah bisa pakai. Kalau berat badan sampai di atas 100 kilo ini juga masih muat. Secara rantainya juga panjang sekali. Untuk diameternya dia 4.3. Untuk kacanya juga sudah menggunakan kaca safir yang dimana kekuatan anti goresnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kaca mineral pastinya. Posisi tanggal persis banget ada di pukul jam 3. Jam tangan Tag Heuer ini juga sudah dilengkapi dengan luminos. Kalau kalian kena matahari atau kena cahaya UV lah ya, kalau kalian masuk ke bioskop atau kalian masuk ke ruangan yang gelap. Kalau untuk bodinya sendiri, dia sudah full stainless steel ya. Kebetulan nih jam tangannya masih ada plastiknya, jadi saya nggak lepas dulu. Kalau kalian nih mau lihat jam tangan Tag Heuer secara detail, biasanya tuh karena jam tangan ini masih baru, biasa barcode-nya ini sudah ditempel di belakang jam tangan. Jadi jam barcode-nya juga ini juga bisa di-scan ya. Kalau begitu di-scan, dia langsung masuk seri jam tangannya dan harga jam tangannya. Itu harga resminya itu masih sekitar 30 jutaan. Jadi kalau kalian mau punya jam tangan Tag Heuer yang saya pegang ini, jadi pastinya kalian semangat nabung dulu ya, biar Tag Heuer-nya bisa dibawa pulang. Dan di belakang juga kalian juga bisa lihat nih ya, di belakang ini ada nomor serinya. Itu nomor serinya itu adalah nomor seri garansinya. Untuk movement Tag Heuer WAZ 1010 ini menggunakan movement Swiss, tenaga penggerak mesinnya dihasilkan dari baterai. Kalau kalian beratnya masih di bawah 80 kilo, pastinya ini jam tangan kalian juga pasti harus potong rantai ya. Ini posisi di tangan saya tuh. Cakep banget lo ya, mewah banget. Sekilas kalau dilihat kayak jam tangan harga ratusan juta juga lo ya. Untuk varian Tag Heuer itu banyak sekali KW-nya. Saya pastikan kalian kalau beli Tag Heuer, kalau bisa beli yang original ya, biar pakainya juga semakin percaya diri. Kalau kesimpulan dari saya, Tag Heuer WAZ 1010 ini dengan harga resolusi masih 30 jutaan, ya masih worth it lah ya. Ini salah satu jam tangan legenda kok. Kalau dipakai 5-10 tahun juga belum tentu rusak kalau jam tangan Tag Heuer ini. Kecuali kalian sengaja rusakin. Udah pasti rusak. Apakah jam tangan Tag Heuer ini worth it untuk dibeli atau untuk dikoleksi? Kalian juga boleh tinggalkan komentar di sini ya. Untuk selanjutnya, kalian mau saya bahas jam apa? Kalian juga boleh komentar di bawah sini ya. Biar saya semakin semangat membuatkan video-video berikutnya juga. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.